Hai, berjumpa lagi dengan saya di sini. Apa kabar sahabat semua? Libur Natal dan tahun baru ini tentunya teman-teman pada liburan semua, dan saya memanfaatkan liburan minggu ini adalah hanya untuk melakukan aktivitas olahraga, dan pada sore hari ini melakukan kegiatan fitness bersama teman-teman di Diamond Fitness Center di Pisangan. Oke teman-teman, simak terus video saya. Hari ini kami akan melakukan latihan apa, kita lihat nanti di lapangan. Oke? Hampir saja guys, kita melihat adu banteng, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Oke, lampu merah lagi. Oke guys, ini waktu sudah menunjukkan 4:30 sore. Ini waktu yang menurut saya sudah terlambat jika ingin melakukan olahraga, karena biasanya 4:30 saya sudah berada di tempat fitness untuk melakukan pemanasan. Tapi tidak apa, ini kita akan mencoba dengan laju kecepatan yang masih bisa dikendalikan. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Lampu merah lagi. Lanjut lagi guys. Sekarang kita sudah mendekati kantor Polres Kota Bontang, dan kita akan membelok ke kanan nanti untuk menuju Pisangan. Oke guys, sekarang saya sudah tiba di halaman Diamond Fitness Center di Pisangan, tempat saya biasa latihan bersama teman-teman. Oke, kita langsung turun dan persiapan untuk pemanasan. Oke, saya rasa pemanasan aku sudah cukup. Sekarang saya akan mengikuti gerakan Pak Jamal untuk melatih bahu pada sore ini. Ikuti terus teman-teman bagaimana gerakan kami melakukan pembentukan bahu tersebut. Namun dalam video ini juga kita nanti akan melihat senior-senior kami untuk memamerkan pergerakan pembentukan otot-otot lainnya. Yuk simak video kami. Ya, ini adalah gerakan yang kedua teman-teman untuk pembentukan bahu dengan menggunakan alat yang berbeda. Dan biasanya kami melakukan pergerakan ini 4 set dengan masing-masing satu setnya adalah 10 atau 15 repetisi. Oke teman-teman, itu tadi saya dan Pak Jamal melakukan gerakan untuk besarkan bahu. Sekarang kita akan pindah ke momen berikutnya. Simak terus video kami. Oke teman-teman, sambil istirahat sejenak, kita akan mencoba melihat latihan beban yang dilakukan oleh senior kita terlebih dahulu. Tentunya dengan beban berat yang berbeda dibanding kami, dan mereka sangatlah profesional dalam melakukan latihan tersebut. Oke, kita simak ya.